Masih di Borgol dengan Bang Jack. Nah, informasi kedua nih, kalau tadi kebakaran, kita beranjak ke kecelakaan nih, lalu lintas nih Lur. Kecelakaan beruntun kembali terjadi di Kota Jambi nih. Satu unit truk tronton bermuatan sawit menabrak dua kendaraan minibus dan dua pengendara sepeda motor di Jalan Lingkar Barat, Kecamatan Alam Barajo nih. Kayak mana informasinya? Kita tengok di pantauan Bang Jack. Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Lingkar Barat, tepatnya di depan lorong SMP Negeri 22, Kecamatan Alam Barajo. Satu unit truk tronton bermuatan sawit menabrak dua kendaraan minibus dan dua unit sepeda motor hingga ringsek. Insiden tersebut terjadi pada saat tronton dengan nomor polisi BH8411ZL dengan kecepatan tinggi dari arah Pol 10 menabrak pengendara sepeda motor yang berhenti karena memberikan jalan kepada minibus yang keluar dari lorong. Sopir truk pun hilang kendali dan kemudian menabrak pengendara sepeda motor dan secara beruntun juga menabrak dua unit minibus dan seorang pengendara sepeda motor lainnya. Salah satu korban pengendara sepeda motor, Sumadi, mengatakan saat kejadian korban sempat terjepit yang kemudian tronton tersebut menabrak kembali mobil minibus. Beruntung dirinya hanya mengalami luka-luka ringan. Kami dari arah sini, masuk ke kanan. Terus mobil truk ini melaju terus ya Pak? Melaju terus. Akhirnya numbur yang di belakang Bapak? Enggak, saya dulu yang ditumbur. Oh, Bapak yang ditumbur ya? Ya, duduk pertama. Itu baru motor yang satunya itu. Bapak terpelanting, Pak? Terpelanting. Kalau untuk sopir truk sendiri kayak mana, Pak? Enggak tahu lah, saya enggak tahu tuh. Saya masih tempet motor kan. Oh, Bapak sempat tempet juga ya? Iya. Sempat di bawah truk itu, Bapak ya? Enggak, terpelanting ke motor. Saya terpelanting ke motor ya, ke samping itu, ya? Motor itu langsung disorongnya. Sementara itu, Kasat Lantas Polresta Jambi Kompol Aulia Rahmat mengatakan, tidak ada korban jiwa atas kejadian ini, akan tetapi salah satu pengendara sepeda motor mengalami luka-luka di kedua kakinya. Selain itu, kerugian material ditaksir mencapai 25 juta rupiah. Dimas Sanjaya, CTV, melaporkan.